Hai, kembali ke Mingguan Amaz bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan lanjut dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan penawaran peranti baharu daripada Realme, iaitu Realme 7. Ia dilengkapi skrin sebesar 6.5 inci, dikuasakan chip Helio G95 dan kamera utama 64 megapiksel. Sementara Realme 7 Pro pula hadir dengan skrin bersaiz 6.4 inci, dijana chip Snapdragon 720G dan kamera utama 64 megapiksel. Di Malaysia, Realme 7 ditawarkan pada harga RM1,299, sementara Realme 7 Pro pula ditawarkan pada harga RM1,499. Mengenai Realme lagi, Realme pula hadir dengan siri Realme Narzo 20, iaitu Narzo 20A, Narzo 20 dan Narzo 20 Pro. Untuk model Realme Narzo 20A, ia dijana chip Snapdragon 665, sementara Narzo pula dikuasakan chip MediaTek Helio G85 dan versi Pro pula dijana chip MediaTek Helio G95. Buat masa ini, ketiga-tiga peranti ditawarkan untuk pasaran India sahaja. Mengenai Realme lagi, Realme C17 turut diperkenalkan. Peranti ini dilengkapi skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 460 dan kamera utama 13, 8, 2 dan 2 megapiksel. Setakat ini, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Tidak ketinggalan, Vivo V20 SE telah rasmi untuk pasaran tempatan. Peranti ini menampilkan chip Snapdragon 665, bateri sebesar 4100 mAh dan 3 kamera 48, 8 dan 2 megapiksel dengan kemampuan mod malam yang baharu. Bagi yang berminat, peranti ini dijual pada harga RM1,199 sebuah. Mengenai Vivo lagi, jam tangan pintar Vivo Watch telah dilancarkan. Ia hadir dengan dua variasi model, iaitu 42mm dan 46mm. Dari segi fungsi, ia dilengkapi fungsi pemantauan kesihatan dan juga menyokong sistem kedudukan global termasuk Beidou. Namun tidak diketahui lagi tarikh penawaran peranti di peringkat global. Samsung pula hadir dengan peranti terbaru yang dinamakan Samsung Galaxy S20 FE untuk pasaran tempatan. Ia membawakan skrin 6.5 inci, chip Snapdragon 865 dan kamera utama 12, 12 dan 8 megapiksel beserta sokongan zoom optical sehingga 3 kali. Di Malaysia, peranti ini boleh dipratempah pada harga RM3,399. Mengenai Samsung lagi, jenama ini telah membawa masuk sebuah telefon pintar baharu yang dinamakan Samsung Galaxy M51. Peranti ini dikuasakan chip Snapdragon 730G dan juga sensor utama 64 megapiksel serta bateri berkapasiti 7000 mAh. Di Malaysia, ianya dijual dengan harga RM1,599 sebuah. Selain itu, Oppo Find X2 Pro 5G Green Vegan Leather edisi terhad boleh mula dipratempah. Spesifikasi yang ditawarkan adalah sama dengan model sebelum ini. Bagi yang berminat, peranti ini ditawarkan pada harga RM6,097 dan pratempah dibuka sehingga 2 Oktober. Bersama-sama pelancaran Oppo Find X2 Pro 5G yang terbaru, Oppo Watch kini rasmi untuk pasaran Malaysia. Ia ditawarkan pada tanda harga bermula RM899 untuk model 41mm dan RM1,299 untuk versi 46mm. Selain itu, Xiaomi telah mengesahkan bahawa Siri Mi 10T akan dilancarkan di Malaysia pada 6 Oktober 2020. Antara spesifikasi yang akan disertakan adalah janaan chip Snapdragon 865 dan skrin 144Hz. Seterusnya, OnePlus telah mengesahkan pelancaran telefon pintar terbaru iaitu OnePlus 8T. Ia dijangka akan menyertakan sokongan rangkaian 5G dan penawaran kadar segar semula yang tinggi. Beralih ke arena teknologi global, Apple dilihat mungkin menawarkan 4 variasi penawaran di bawah siri iPhone 12. Apple dijangka akan memperkenalkan iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Untuk iPhone 12 mini, ia akan menyertakan size screen 5.4 inci dan menggunakan chip A14. Untuk spesifikasi lain, masih lagi belum diumumkan. Pada minggu ini, Intel telah menerima lesen daripada pihak berkuasa Amerika Syarikat untuk terus menawarkan beberapa produk kepada Huawei Technologies. Selain Intel, beberapa syarikat lain yang turut telah membuat permohonan adalah termasuk SMIC dan juga SK Hynix. Selain Intel, Qualcomm juga telah memohon lesen untuk menjual chip mereka kepada Huawei.
Dengan ini, masalah pengeluaran chip oleh Huawei dapat diselesaikan selain jenama ini dapat terus mengeluarkan telefon pintar mereka seperti biasa. Microsoft pula telah mengambil alih ZeniMax Media yang merupakan syarikat induk kepada Bethesda dengan bayaran RM30 bilion secara tunai. Dengan ini, studio di bawah payung Xbox Game Studio meningkat daripada 15 ke 23. Selain permainan-permainan di bawah ZeniMax juga akan disertakan sebagai sebahagian daripada Xbox Game Pass. TikTok minggu ini mengumumkan bahawa perniagaan TikTok di Amerika Syarikat tidak akan dijual tetapi sebaliknya menubuhkan perniagaan baharu yang dinamakan TikTok Global. Melaluinya, Oracle dan Walmart masih kekal menjadi rakan teknologi dan rakan komersial di Amerika Syarikat. Dalam arena teknologi global, beberapa syarikat teknologi telah membentuk pakatan khusus yang dinamakan Coalition for App Fairness. Antara yang menyertai termasuk Epic Games, Spotify, Match Group, Deezer, Basecamp dan sebagainya. Melalui pakatan ini, ia mempertikaikan pengambilan 30% oleh Apple ke atas pembelian aplikasi di kedai App Store selain meminta supaya pengguna diberi kebebasan untuk peranti mereka dan juga membuka peluang untuk penawaran perkhidmatan yang lebih meluas. Huawei merancang untuk menawarkan Harmony OS kepada pengeluar telefon pintar yang lain. Desas-desus turut mengatakan beberapa pengeluar dari China mungkin menggunakan ekosistem ini. Amazon kini telah mengumumkan perkhidmatan penstriman permainan video dengan integrasi mendalam Twitch yang dinamakan Luna. Dengan ini, pelanggan boleh menonton stream sesebuah permainan video dan kemudian melancarkan permainan yang sama terus dari Twitch. Antara permainan yang ditawarkan termasuk Resident Evil 7, Control, The Search 2, Abzu dan banyak lagi. Bukan itu sahaja, Amazon juga hadir dengan produk yang dinamakan Ring Always Home Cam. Ia sebuah drone mini kuat kipas yang khusus untuk digunakan di dalam rumah. Melaluinya, pemilik boleh menstream video terus ke telefon pintar untuk melihat situasi di rumah. Masih lagi dalam berita global, acara tahunan Mobile World Congress MWC akan berlangsung pada 28 Jun 2021 di Barcelona. Dengan penangguhan acara ini, ia sekaligus akan mengubah jadual pengenalan peranti oleh pelbagai jenama seluruh dunia. Terbaru, pesakit kencing manis kelak hanya memerlukan satu suntikan insulin sahaja setiap minggu. Ujian insulin Icodec ini telah dilakukan oleh Novo Nordisk yang mana ia akan mengikat albumin pada hati untuk merembeskan insulin secara perlahan-lahan ke dalam tubuh selama seminggu. Ujian fasa pertama dan fasa kedua menunjukkan kesan yang baik, manakala ujian fasa ketiga akan dilaksanakan pada penghujung tahun ini. Dalam arena aplikasi dan perisian, Qualcomm minggu ini mengumumkan chip terbaru yang dinamakan Snapdragon 750G. Ia dihasilkan dengan teknologi 8 nanometer serta kemampuan grafik yang ditingkatkan kepada 10%. Peranti pertama yang menggunakan chip ini akan dikeluarkan oleh Xiaomi menjelang penghujung tahun ini. Opera pula telah memperkenalkan sokongan terbaru untuk menyelarikan pelayaran pada desktop dan peranti Android. Dengan ini, pengguna boleh menyambung dan memindahkan data dan fail menggunakan ciri flow yang mana hanya memerlukan imbasan kod QR untuk mengakses. Pada minggu ini pula, WhatsApp sedang menguji satu lagi fungsi baru yang dinamakan Expiring Media. Melaluinya, pengguna boleh berkongsi gambar dan video dan menetapkannya terpadam setelah dilihat. Namun, ia masih dalam peringkat awal pembangunan. Pada minggu ini, Facebook hadir dengan satu aplikasi perniagaan baru iaitu Facebook Business Suite. Dengan ini, pemilik perniagaan mempunyai akses untuk perniagaan di Facebook dan Instagram sekaligus boleh mengemaskini dan menjadualkan hantaran secara serentak. Google Pay dengan integrasi PayNow kini diperkenalkan di Singapura. Ia merupakan sistem pembayaran kod QR seakan duit Now yang dibina khusus untuk membuat pembayaran di kedai-kedai dalam satu aplikasi sahaja. Dalam berita teknologi tempatan pula, Telekom Malaysia sebelum ini hadir dengan pakej Unify 500 Mbps kepada pengguna pada kelajuan muat naik mencapai 200 Mbps. Namun kadar muat naik yang sebenarnya adalah hanya 100 Mbps. Selepas pendedahan di media, pihak TM telah mengeluarkan kenyataan mengatakan terdapat kesilapan pada risalah dan laman web. Selari dengannya, SKMM telah mengeluarkan kenyataan mereka akan menyiasat pihak Telekom Malaysia berkaitan perkara ini. TM juga turut telah mengeluarkan kenyataan susulan mengatakan akan mula melakukan panggilan kepada pengguna terkesan dan memaklumkan berkenaan perkara ini. KKMM pula dilihat akan menyediakan perkhidmatan jalur lebar secara percuma di Institut Pengajian Tinggi. Ia bertujuan untuk mengurangkan beban yang ditanggung pelajar untuk melanggan perkhidmatan internet. Buat masa ini, rancangan penawaran ini masih lagi dalam perbincangan awal. LRT berkemungkinan besar akan membenarkan pengguna membuat pembayaran melalui kad bank MyDebit. Melaluinya, berkemungkinan besar sistem akan memegang sedikit baki akaun sebelum penolakan tambang dilakukan selepas keluar daripada stesen akhir.
Untuk perkara ini, tiada lagi butiran lanjut diumumkan. Akhir sekali, Telekom Malaysia mengumumkan konsortium yang memantau sambungan AAG Asia America Gateway didapati mempunyai kerosakan pada kabel yang menghubungkan Mersing ke Lantau di Hong Kong. Ia telah berlaku sejak 30 Ogos 2020 dan kerja-kerja baik pulih dijangka selesai pada 5 Oktober 2020 kelak. Selain itu, TM mengatakan mereka tidak melihat sebarang kesan terhadap sambungan dan kapasiti untuk pengguna buat masa ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nizaki untuk Amaz. Yosh!